Selamat datang di Instagram Live series ke-12. Semoga baik-baik saja, sehat-sehat semua. Hari ini kita akan merayakan pencapaian para perempuan pertama nih di Indonesia. Bareng Head of Consumer Marketing Google Indonesia. Nanti akan hadir Mbak Fida Haider. Dan yang pasti udah ditunggu-tunggu juga astronot perempuan pertama Indonesia. Dan satu-satunya. Ibu Pratiwi Sudarmono nanti akan bergabung bersama kita. Halo, Mbak Fida. Halo. Halo, selamat malam. Sehat-sehat ya, Mbak? Sehat, amin. Asik. Ya, masih WFH atau WFO atau gimana nih, Mbak? Atau udah hybrid apa sekarang istilahnya? Masih WFH. Oke, masih WFH ya. Ya. Kadang masih kalau teman-teman kita berdua ini sama-sama di Jakarta, kebetulan domisilinya rasanya masih belum siap ya, Mbak ya, untuk menghadapi macet macetnya Jakarta. Iya, benar. Iya. Nah, ini sebelum kita menginvite Ibu Pratiwi, kita pengen ngobrol-ngobrol dulu sih sebenarnya, Mbak Fida, terkait Google Doodle hari ini. Google Doodle hari ini yang menampilkan sosok Ibu Rohana Kudus ya, seorang pelapor jurnalis pertama ya di Indonesia. Nah, sebenarnya mungkin boleh Mbak Fida, sebenarnya kenapa sih hari ini kita merayakan atau mengangkat sosok Rohana Kudus? Oke, boleh. Ya, Rohana Kudus ini pada tahun 2019, pada hari ini, itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi. Jadi dia sosok salah satu pahlawan nasional wanita Indonesia. Kenapa sih ya dia menjadi pahlawan nasional dan kita rayakan di Google Doodle? Pertama, Ibu Rohana Kudus ini, dia lahir dari Koto Gadang, dia orang Sumatera Barat. Lahir pada tahun 1884 di era di mana perempuan Indonesia itu belum mendapat pendidikan formal ya kan. Tapi Ibu Rohana Kudus ini sejak dari kecil dia semangat untuk belajarnya dan kecintaannya untuk belajar itu sangat tinggi. Jadi dari kecil dia belajar sendiri secara otodidak, belajar bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Arab, Belanda ya, dia sangat cinta dengan buku, membaca, menulis gitu. Dan dia memang dari awal tuh pengen perempuan Indonesia tuh bisa lebih kuat ya. Jadi Ibu Rohana Kudus ini selain dia wartawan, dia juga pendidik. Dia mendirikan sekolah keterampilan untuk wanita pada saat dia kurang lebih 27 tahun dan itu mendapat pengakuan dari pemerintah Belanda waktu itu. Terus tidak lama setelah itu dia pengen lebih besar lagi nih, jadi tidak hanya dengan perempuan di Koto Gadang ya waktu itu, tapi bagaimana dia bisa menjangkau lebih banyak lagi, dia memulai surat kabar Sunting Melayu. Nah, ini spesial surat kabarnya karena itu surat kabar pertama yang benar-benar untuk wanita, redakturnya wanita, jurnalisnya wanita, jadi benar-benar surat kabar wanita pertama di Indonesia. Oh, menarik. Yang menginspirasi semenjak itu, mungkin sekarang kita lebih banyak ya melihat surat kabar wanita lainnya gitu. Jadi Ibu Rohana Kudus patutlah kita celebrate ya di Google Doodle hari ini. Iya. Yeah. Weh, ya pantas kan kalau tadi ya kita biasa, kalau aku pagi-pagi udah langsung nge-googling, ada sosok Rohana Kudus gitu ya. Nah, mungkin ini agak sedikit teknis, tapi ini penasaran aja. Sebenarnya sosok Google Doodle ini pasti khusus hanya untuk di Indonesia aja? Atau bisa dinikmati se-Asia atau dunia gitu? Nah, ini maksudnya sosoknya Rohana Kudus. Soalnya Rohana Kudus ya, Google Doodle ini ada dua tipe sih, ada yang bisa global dan ada juga yang per negara. Kebetulan yang Rohana Kudus ini per negara, jadi dinikmati oleh semua orang di Indonesia saat ini.
Oke, dan kayaknya harusnya akan ada banyak sosok-sosok perempuan lain ya, Mbak Fida yang akan tampil. Oke, ya seperti ini kita akan bergabung sebentar lagi. Aku coba cek sebentar apakah Ibu Pratiwi sudah hadir. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Iya, Ibu sehat? Alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya? Iya. Senang banget, boleh dong Bu diceritakan kesibukan Ibu sekarang apa aja sih, dan apa kabar ini di pandemi? Ya kita pandemi belum usai ya Bu. Iya betul, pandemi itu kerjaan saya sehari-hari sekarang di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saya setiap hari memimpin Laboratorium Mikrobiologi tersebut untuk mendeteksi, mengembangkan diagnostik, bahkan juga mengembangkan vaksin sekarang ini untuk COVID-19 ini. Ya, sudah hampir 2 tahun ya. Iya, berarti sangat sibuk ya sebenarnya Ibu kesehariannya. Iya, sibuk banget. Pusing. Iya, kalau mungkin sebelum kita beralih ke Bu Tiwi, kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh. Mungkin kalau Mbak Fida gimana Mbak? Sibukan selama pandemi, mungkin ada hobi baru atau gimana di Google, mungkin boleh diceritakan pandemi ini apa yang mengubah kebiasaan-kebiasaan juga Mbak? Mungkin yang bisa banyak juga wanita-wanita lain yang juga ini adalah saya menjadi tiba-tiba menjadi guru sekolah juga ya. Luar kantor juga ada, saya ada 3 anak ya, saya jadi sembari-sembari menjadi guru. Iya, iya. Ibu Tiwi juga sebenarnya kan menjabat sebagai profesor mikrobiologi di Fakultas, koreksi kalau aku salah ya Bu, Kedokteran Universitas Indonesia ya Bu ya? Halo Bu Tiwi. Ya, suaranya putus-putus ya. Aku ulang ya Bu. Ya, tadi ya. Kan Mbak Fida sempat cerita juga jadi guru sekolah nih buat anak-anaknya. Kalau Ibu Tiwi sendiri ya. Kan juga profesor mikrobiologi ya di Fakultas Kedokteran Indonesia. Iya, betul. Iya Bu. Itu berarti masih aktif mengajar ya Bu? Atau bagaimana? Iya, kalau ngajarnya sih boleh dikatakan hampir tiap hari tugas utamanya sih mengajar. Mengajar mahasiswa di Fakultas Kedokteran, mengajar program doktor di Fakultas Kedokteran, juga mengajar dokter spesialis, calon-calon spesialis mikrobiologi klinik. Berarti ini juga ya Bu, harus familiar dengan nggak tatap muka lagi ya, jadi harus Zoom meeting, yeah. Harus online gitu ya. Iya. Yeah. Jadi online tapi kan hanya bisa buat pengetahuan ya, kalau mengajarkan pengetahuan, knowledge. Kalau mengajarkan skill, ya kita masih perlu sih tatap muka. Cuman sebetulnya dengan kalau kita siap dengan simulasi-simulasi yang melalui video atau melalui gambar, mungkin bisa juga sih online, tetapi masih ragu-ragu juga ya apakah kompetensinya bisa tercapai apa enggak ya. Oke, ya ya tetap lebih menyenangkan, sebenarnya memang lebih menyenangkan tatap muka ya Bu ya, kita tahu ya. Gestur mahasiswa, sama kayak mungkin kalau Mbak Fida dan aku lebih ke ini ya, ke kantor, itu memang lebih menyenangkan gitu ya. Oke, Bu. Tapi mungkin zaman ini udah nggak bisa lagi kali ya, karena memang kita harus memikirkan alternatif-alternatif pembelajaran. Melalui berbagai cara ya, menggunakan berbagai teknik-teknik AI, artificial intelligence, untuk ngajar bahkan yang paling sulit, misalnya kalau kedokteran paling susah tuh ngajar anatomi gitu ya, kita juga harus bisa mengajarkan anatomi itu nggak pakai mayat lagi gitu ya, tapi pakai simulasi-simulasi. Jadi kita mulai mengembangkan sih, dikembangkan juga tools-tools untuk itu ya. Jadi itu yang disruptifnya ini di era pandemi itu disitulah ya. Ya. Dan ibaratnya kita terus beradaptasi ya Bu ya, sampai kapanpun. Nggak kenal usia. Oke, Bu.
kita sebenarnya akan ngobrol soal dunia yang mungkin sangat apa ya akrab dilakoni oleh Ibu Tiwi, tapi nanti setelah sesi ini, karena rasanya nggak lengkap ya kalau kita pengen dengar juga sih cerita soal apa ya, boleh sedikit bernostalgia gitu Ibu Tiwi terkait misi Bu Pratiwi sebagai astronot pada tahun koreksi kalau aku salah 1985 ya Bu ya. Ya, 1985 sampai 1997. 1985 sampai 1997. Ya, 12 tahun ya. Nah, itu bagaimana sih, Bu? Mungkin boleh diceritakan singkat saja. Mungkin nggak bisa singkat ya, tapi gimana sih, Bu, kemudian bisa jadi seorang astronot? Dan ini tuh banyak yang nanya. Jadi kebetulan di Women by Narasi sebelum kita live ini, kita mengumpulkan kesempatan untuk audiens untuk bertanya. Ini banyak sekali pertanyaan serupa. Bagaimana sih Ibu Pratiwi Sudarmono ini bisa menjadi seorang astronot? Jadi ini sekalian aku lemparkan ke Ibu. Iya. Ya, sebetulnya kan kita diundang oleh pemerintah Amerika Serikat untuk pergi bersama pesawat ulang-alik menyaksikan peluncuran satelit Palapa. Kita adalah negara yang pada waktu itu tidak terlalu kaya ya, tidak seperti sekarang, tetapi kita mempunyai atau membeli satelit Palapa. Sebetulnya satelit komunikasi ya, seperti sekarang Google gitu ya, punya satelit pasti. Satelit komunikasi untuk mempersatukan Indonesia. Jadi kita belinya dari Amerika dan kita beli satu sukses dan kemudian kita beli yang kedua. Pada waktu yang kedua itu mau diluncurkan, Amerika bilang bolehlah satu orang datang ke Indonesia, ke Amerika Serikat, ikut ke pesawat ulang-alik kita untuk menyaksikan peluncurannya. Itu awal mulanya ya, jadi undangan. Nah kemudian pemerintah Indonesia mencarikan ya astronotnya, yang kemudian diputuskan oleh panitianya mencari astronot yang bisa melakukan sesuatu, bukan hanya joyriding saja, naik ke atas, lihat dan bercerita, tetapi ikut di dalam misi. Dan misi pesawat ulang-alik zaman itu adalah penelitian, melakukan riset. Dan riset-riset yang akan dilakukan itu ragamnya banyak sekali, sehingga kita kemudian memasukkan ide-ide riset Indonesia ke sana dan terpilihlah salah satunya desain penelitian yang saya ajukan atas nama Universitas Indonesia. Jadi itu yang menyebabkan saya kemudian masuk ke dalam program ini, seperti digiring gitu ya, masuk ke program ini, ikut seluruhnya, ikut seleksinya, ikut latihannya dan kemudian mempersiapkan penelitian yang namanya pada waktu itu disebutnya Indonesian Space Experiment atau INSPEX ya, yang merupakan penelitian-penelitian yang sangat menarik untuk mempersiapkan manusia tinggal di luar angkasa. Kan kita bercita-cita ya untuk tinggal, berkoloni, hidup di luar angkasa dan barangkali menjadikan luar angkasa sebagai tempat untuk berwisata atau berlibur atau juga mungkin bekerja, mendirikan pabrik, mendirikan suatu alternatif-alternatif pengembangan teknologi begitu. Itu awalnya. Awalnya oke. Nah tadi sempat Bu Tiwi juga menyinggung nih, sempat ada proses seleksi, ada proses tes adaptasi segala macam ya Bu. Ini ada pertanyaan juga nih dari Agem 0808. Tes apa aja sih Bu yang harus dilewati waktu itu? Iya, tesnya tuh tidak sederhana tentu saja ya. Meskipun yang mendaftar pada waktu itu nggak terlalu banyak, mungkin rakyat Indonesia pada waktu itu ragu-ragu apa sih ini programnya gitu ya. Sudah satu bulan kira-kira diumumkan, terdaftarlah kira-kira 200 lebih calon ya. Nah kemudian diseleksi lah, tentu saja calon itu berbagai kalangan ya, ada anak kecil, ada orang tua, ada mahasiswa dan seterusnya. Tetapi karena misinya itu adalah menjalankan penelitian, penelitiannya diseleksi terlebih dahulu sehingga dicari orang yang kira-kira bisa melakukan ya penelitian tersebut di situ. Nah kita melakukan, kemudian dilakukan seleksi. Seleksinya tentu saja yang paling berat adalah uji kesehatan untuk bisa hidup di luar angkasa.
Jadi fisiologi kesehatan untuk di luar angkasa itu menurut saya yang paling berat, karena kita di ya, gimana ya, dibanting-banting sana kemari, kita mesti mempunyai keseimbangan yang cukup, kita harus bisa masuk ke mesin mesin-mesin yang apa namanya, human centrifuge misalnya, atau ke ruangan yang oksigennya sangat tipis. Kita dilihatlah ketahanannya kepada kondisi-kondisi yang ekstrim seperti itu. Jadi sesudah itu bisa lolos, sebetulnya apa namanya, ujian yang terberat kedua adalah ujian psikologi. Psikologi itu bagaimana sih kita ini, apakah cukup berani, apakah kita bisa melakukan keputusan yang tepat pada waktu singkat dalam keadaan emergency seperti itu ya. Jadi itu memang emang challenging sih itu, karena psikologi itu dilaksanakan dalam satu minggu ujiannya. Jadi menurut saya kalau sudah lewat itu, kita kemudian terseleksi dari 207, terseleksi jadi 55, 55 terseleksi jadi 12. Di 12 itu perempuannya 4, laki-lakinya 8. Dan kemudian kita diseleksi lebih ketat lagi, dan kemudian 4 terpilih, 1 perempuan, 3 laki-laki. Kita berempat berangkat ke NASA di Houston, Amerika, Johnson Space Center di Amerika Serikat, di kota Houston ya. Dan di sana sekali lagi dilakukan uji seperti yang dilakukan di Jakarta. Dan di situ kemudian terseleksi nomor satunya saya, nomor duanya namanya Bapak Taufik Akbar, laki-laki, sebagai backup dari saya. Oke. Kalau ini ya, Mbak Fida, kalau misalnya mau ada pertanyaan juga boleh loh Mbak. Ini aku, ini kesempatan untuk kita chit-chat, dan ini banyak banget soalnya Bu Tiwi yang nanya. Ini sampai kayak mau meletus ininya, message-nya. Jadi aku mohon maaf kalau buat teman-teman yang udah bertanya dan kita tidak bisa jawab semua karena keterbatasan waktu. Tapi aku akan mencoba kasih pertanyaan yang sudah jawab nih dan diseleksi, coba aku sampaikan ke Bu Tiwi ya. Bu, ini ada yang pertanyaan juga. Sebenarnya hal apa sih yang paling sulit menurut Ibu Tiwi ketika ingin menjadi astronot, seorang astronot? Apa motivasi terbesarnya hingga tercapai sampai saat ini? Itu dari Salsur. Yang paling sulit, yang paling sulit menurut saya adalah mengalahkan diri sendiri ya, mengalahkan kebimbangan, mengalahkan ketakutan, mengalahkan ketidakpercayaan pada diri sendiri, itu yang paling sulit. Keluarga kebetulan mendukung tentu saja ya, keluarga saya mendukung, suami saya mendukung. Jadi meskipun mereka bilang kasihan juga ya, jadi suami istrinya ke pasar aja biasanya dianterin, ini istrinya keluar angkasa dilepas gitu ya, meskipun banyak orang gitu, seperti itu ya, kita hadapi dengan tabah lah dari hari ke hari, sindiran-sindiran semacam itu. Sesudah itu baru kita mengalami the real astronaut world ya, di mana latihannya itu seperti boleh dikatakanlah mirip latihan militer gitu ya. Kita sampai di lapangan itu jam 7 misalnya pagi, dan penuh padat sekali dengan rangkaian dari pelatihan untuk menjadi astronot, karena ini astronot itu adalah program yang dilaksanakan melalui suatu pendidikan. Jadi pendidikan astronot, sehingga saya mempunyai sertifikat astronot. Jadi kalau astronot itu nggak ada orang menjadi bekas astronot gitu, karena ada sertifikatnya. Nah itu challenging sekali, karena saya dari kedokteran, saya ilmu saya ya berat kepada ilmu life science ya, dan masuk ke suatu ilmu yang sama sekali asing ya. Asing, namun demikian kan harus kita pelajari sekuat kita bisa, harus kita pelajari, dan kita menghadapi atau kita bekerja sama dengan orang-orang di Amerika Serikat yang tentu saja selama ini memandang barangkali Indonesia sebagai negara tertinggal begitu ya. Jadi seberapa banyak sekali orang yang
bahkan tidak kenal gitu Indonesia itu di mana, Indonesia sebelah mananya Bali begitu kan. Jadi meyakinkan bahwa kita bisa dan kita sanggup, kita bisa mengikutinya, itu saya rasa challenge yang kedua ya. Dan tentu saja challenge berikutnya adalah menghadapi sulitnya apa namanya lingkungan di tempat kita itu bekerja, di mana lingkungannya kan sangat tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman. Kita dilatih zero gravity sambil melakukan banyak sekali simulasi yang mungkin menjadi pengalaman pertama, banyak sekali setiap hari ada pengalaman pertama gitu, itu saya rasa sangat-sangat challenging ya. Aku selebihnya sih fun, menyenangkan. Fun ya. Yeah. Silakan Mbak Fida. Kalau tadi dari yang Ibu Tiwi cerita, kayaknya tantangannya banyak banget ya. Fisik, udah mental sendiri, diragukan mungkin kolega dari Amerika yang nggak tahu Indonesia itu apa. Yeah. Bahkan tadi Bu Tiwi bilang mungkin ada juga teman-teman yang, kok kamu malah keluar angkasa, bukannya meladeni suami. Kayaknya banyak sekali tuh mentalnya itu ya Bu ya. Ketika Ibu Tiwi, ingat gak sih Bu Tiwi, ketika Ibu Tiwi sedang apa ya meragukan diri sendiri, itu kata-kata apa sih yang bisa memotivasi? Saya rasa banyak juga teman-teman di luar, saya sendiri juga kan, sebagai seseorang yang bekerja di IT, banyaknya lihatnya cowok gitu kan. Jadi mungkin apa sih yang kata-kata Ibu Tiwi yang Ibu Tiwi bilang mungkin kita bisa menggunakannya juga gitu untuk melawan semua tekanan gitu. Sebetulnya ya tentu saja kalau kita sudah melewati semua tantangan itu, mestinya tantangan itu memotivasi kita ya untuk maju, untuk berhasil. Kita berlatih terus untuk bisa menyelesaikan semua yang harus kita selesaikan. Jadi yang penting adalah begini, apa yang kita kerjakan itu sebetulnya apa sih, sebetulnya buat apa gitu ya, apa buat saya sendiri atau buat keluarga saya atau buat cari uang atau buat apa gitu. Nah kalau didalami kembali, maka sebetulnya apa yang kita kerjakan itu kan buat nusa dan bangsa istilahnya gitu ya, buat Indonesia. Jadi kita bukan senang-senang, kita bukan joyriding, bukan mencari ketenaran gitu ya. Tetapi ini ada misi yang dibawa untuk Indonesia. Jadi itu aja yang sebetulnya menyebabkan kita bertahan gitu ya. Kalau ingat bahwa di belakang sana, di Indonesia yang menjauh di sana itu ya, kita melihatnya mereka-mereka itu tentu saja mungkin berbeda sekali kehidupannya dari apa yang saya alami di NASA di Amerika Serikat itu. Dan kalau saya mewakili mereka, maka saya mestinya harus bisa maju gitu ya, harus bisa berhasil. Itu yang saya rasa motivasi terbesarnya ya. Itu tadi, antara lain dengan demikian, ngalahkan diri sendiri, ngalahkan lingkungan, ngalahkan semua kesulitannya. Sampai merinding Bu. Soalnya benar begitu ya. Loh. Soalnya kalau bukan gitu rasanya pengen pulang. Ya ini sebenarnya pertanyaan Mbak Fida ini mungkin agak selaras nih sama ada pertanyaan dari Daisy Translates, semoga benar ininya ya menyebutkannya. Jadi soal apresiasi profesi sih terhadap perempuan ya, terutama ketika yang Ibu lihat ketika di NASA ya waktu itu, gitu sebenarnya hal perlakuan di tempat kerja, kemudian pengakuan prestasi, apresiasinya itu sudah apa ya, sudah ini nggak sih, sudah adil atau apa yang Ibu amati? Ya sebetulnya ketidakadilan itu terjadi kalau kita memang tidak bisa menunjukkan prestasi, itu betul sih. Jadi kalau kita masuk ke dalam satu lingkungan dan kita harus mengerjakan suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan, maka kita harus bisa menjalankannya sama bagusnya dengan laki-laki. Maka di situ tidak ada ketidakadilan. Tetapi kalau kita kemudian ternyata tidak perform seperti laki-laki, sama bagusnya seperti laki-laki,
maka kemudian andai kata pun kita itu dihargai, penghargaannya itu akan berbeda. Berbeda secara secara apa ya, betul-betul berbedalah secara harfiah, memang berbeda. Meskipun barangkali kita terpilih, atau meskipun barangkali kita dikatakan baik. Oleh karena itu, betul sih sebagai perempuan kita berusaha tuh istilahnya barangkali double burden ya. Burden kita nambah itu. Burden untuk menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Yang kedua adalah burden untuk mengatakan kepada semua orang bahwa saya bisa melakukan sama baik dengan dia gitu ya. Jadi itu yang harus kita sadari. Karena kalau tidak, maka seringkali ada banyak posisi yang diinginkan untuk perempuan, tetapi ternyata perempuan itu tidak perform sebaik laki-laki. Itu yang sebetulnya kemudian menyebabkan kita sendiri merasa kita didiskriminasikan. Tetapi sebetulnya ada orang yang mempersepsikan diskriminasi itu sebagai hilangnya kesempatan atau tidak adanya kesempatan yang sama. Nah, kalau mengenai kesempatan, memang kesempatan itu seringkali sangat tajam gitu ya. Di piramid itu kan di ujungnya nggak ada dua orang, di ujungnya cuma satu orang. Nah, di dalam hal itu memang kita harus lebih baik dari laki-laki. Tidak hanya sekedar sama, tetapi lebih baik. Dan itu harus diraih. Saya rasa itu saja ya. Oke, Bu, terima kasih. Ini ada pertanyaan sebelum kita beralih ke soal STEM ya. Menarik soalnya ini ada pertanyaan, sebenarnya pertanyaan menarik sih Bu. Ada yang bertanya bagaimana sih Bu menjalani datang bulan dikala sedang berada di luar negeri, di luar negeri, di luar angkasa. Udah nggak di luar negeri lagi, bahkan di luar angkasa. Iya. Ya sebetulnya karena kebetulan saya dokter ya. Saya dokter, ya. Jadi datang bulan itu adalah proses fisiologis, proses alamiah, sehingga dia tidak menjadi sesuatu yang harus dianggap penyulit atau menyebabkan kita tidak bisa melakukan sesuatu. Ya kita biasa aja gitu ya. Sama juga pertanyaannya bagaimana melakukan sholat di luar angkasa. Ya sholat aja gitu ya kan, kalau ada juga sampai waktunya ya kita sholat aja gitu kan. Sholat bisa bagaimana caranya, itu tergantung kita menghadapnya kemana gitu ya, pesawat melangaliknya itu. Jadi memang semuanya ada persiapannya sih, hidup di luar angkasa itu ada persiapannya. Kita tentu saja tidak bisa, kita kan melayang-melayang gitu ya, jadinya kita ada tata caranya yang memang menyebabkan kita stres sih kalau dipikir, karena ruangannya sangat kecil dan orangnya cukup banyak sehingga sebetulnya tidak leluasa bergerak dan tidak ada privacy, tidak ada sama sekali, nothing ya. Jadi tentu saja kita bagaimana caranya kita menjaga diri kita sendiri itu diajarin lah. Ada caranya. Ya Bu. Nah, ini soal breaking the barriers in STEM ya, science, technology, engineering, and mathematics. Di sini ada dua perempuan yang sebenarnya bergelut di STEM ini juga ya, Mbak Fida dan Bu Tiwi gitu. Sebenarnya kalau mungkin ke Bu Tiwi dulu, pandangan Bu Tiwi soal perempuan dalam STEM sebagai profesional gitu yang sudah puluhan tahun berkarya di bidang ini, sebenarnya rasio partisipasi perempuannya itu seperti apa sih Bu, dan juga pencapaiannya? Sebetulnya kalau dibanding dengan zaman ibu saya, sebetulnya kesempatannya sama ya. Dan kalau kita lihat urusan IQ, urusan kemampuan itu sebetulnya sama antara laki dan perempuan. Cuman sekarang tergantung pada minat dan juga kepada barangkali pengasuhan dan hobi dan sebagainya. Itu 100% ditentukan oleh bagaimana kita itu dibesarkan gitu ya kan, oleh lingkungan, oleh orang tua dan seterusnya. Kebetulan orang tua saya itu peneliti ilmu kimia gitu ya. Jadi dari kecil kita biasalah ngikut beliau itu ke laboratorium gitu. Jadi kita biasa melihat hitungan-hitungan
hitungan-hitungan matematik di papan tulis gitu ya. Biasa di melihat teman-teman mereka yang juga bekerja atau belajar bersama gitu. Jadi ada sensitisasi namanya bahasa kedokterannya ya. Jadi pembiasaan untuk memahami hal-hal seperti itu. Jadi sementara kalau orang itu mungkin anak itu mungkin tidak dibiasakan untuk misalnya melihat seorang ayah atau seorang ibu yang melukis misalnya atau yang memainkan musik dan seterusnya, mungkin ininya berbeda, apanya sensitisasinya berbeda meskipun IQ-nya sama ya. Kalau kita lihat di ITB misalnya, rasio dari mahasiswa laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Di Fakultas Kedokteran itu malahan sekarang mahasiswa perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Saya rasa di bidang biologi, farmasi begitu, memang perempuan lebih banyak yang diterima dibandingkan dengan bidang-bidang seperti teknik perminyakan atau astronomi dan seterusnya. Namun demikian sekarang jumlah perempuan yang masuk juga mendekati 50-50 sebetulnya. Saya cuman merasa bahwa di dunia kerja kemudian mereka itu terpisah gitu ya, laki-laki lebih maju itu barangkali lingkungan sosial di Indonesia itu masih juga memberikan kesempatan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sulit itu kepada, sulit dalam hal ini keras misalnya taruhlah supir traktor gitu ya misalnya, tidak diberikan pada perempuan gitu, meskipun perempuan barangkali bisa melakukannya karena sekarang kan sudah digitalisasi, sudah pakai tombol, sudah pakai mesin-mesin yang memakai hidrolik dan sebagainya sehingga tidak terlalu berat ya sebetulnya. Jadi saya sendiri sebagai contoh, anak saya, cucu saya, semua tidak ada yang berminat ya kepada sains teknologi, berminat lebih kepada ilmu komunikasi, kepada ilmu-ilmu yang humaniora. Mungkin karena kehidupan di lingkungannya itu memang lebih fun barangkali ya buat mereka. Pembiasaannya lain ya Bu ya, di era ibu. Sementara kita melihat hitungan matematik itu lebih senang gitu. Rasanya kalau bisa menyelesaikan equation gitu, rasanya menang gitu ya. Itu bedanya sebetulnya ya. Tapi kalau ibu sendiri tuh cita-citanya waktu kecil ya, karena tadi ada pembiasaan orang tua juga banyak lebih ke kimia gitu ya, jadi biasa juga ngelihat tadi angka-angka, ngitung-ngitung. Sebenarnya kalau ibu Tiwi sendiri tuh apa sih cita-cita di waktu kecil itu? Apa ya, macam-macam juga ya pengennya. Jadi pahlawan, sekali pengen jadi astronot, sekali pengen jadi dokter gitu kan ya, macam-macam. Yeah. Tapi titik baliknya tentu ada ya, titik baliknya pada waktu kita memilih perguruan tinggi, di situ titik baliknya. Ayah saya tidak mengizinkan gitu, kita ini sekolah di tempat yang menurut dia aneh-aneh, jadi kita dimasuki fakultas kedokteran gitu. Iya, okay. Nah ini kita tadi udah sempat disinggung juga di awal juga soal zaman yang bergerak dan berubah ya. Bahwa tadi sebenarnya kita bisa lo pakai AI, istilahnya ngebedah-ngebedah mayat gitu-gitu ya. Pengen tanya nih untuk Mbak Fida dan Bu Tiwi juga gitu. Sebenarnya apa sih yang harus dimiliki perempuan sekarang ya, essential skill gitu untuk perempuan. Untuk kemudian kita bisa beradaptasi gitu ya pada zaman yang berubah ini. Mungkin dari Mbak Fida dulu. Terutama Mbak Fida kan juga dia teknologi, terus menyaksikan betapa perubahan itu cepat sekali gitu terjadi. Silakan Mbak Fida. Ya, sebenarnya kalau buat perubahan zaman sekarang yang benar cepat sekali. Menurut saya laki-laki atau perempuan sebenarnya sih ininya sama ya, yaitu mau dan haus belajar.
Karena apa yang diajarkan di sekolah sekarang mungkin dalam 2-3 tahun lagi mungkin sudah berubah. Jadi gimana caranya kita tetap mau belajar dan mau bertanya, menurut saya itu terlepas wanita atau laki-laki itu harus, hukumnya harus gitu. Mungkin kalau buat wanita yang seperti tadi Bu Tiwi bilang, yaitu mungkin juga ada pembiasaan, tapi saya rasa kita juga bisa secara aktif untuk mempertanyakan pembiasaan itu. Jadi kalau misalnya, aku jarang nih melihat sosok wanita astronot, belum tentu nggak ada. Bahkan ternyata itulah kenapa kita undang Ibu Tiwi dan di sini kan, bahwa itu ada gitu. Jadi mungkin mempertanyakan juga asumsi-asumsi itu, apabila kita ada asumsi bahwa oh, suatu bidang tertentu itu adalah bidangnya cowok gitu. Kalau dari Ibu Tiwi, mungkin ada essential skill ya istilahnya yang perlu kita miliki nih menghadapi perubahan yang cepat, Ibu Tiwi. Sebetulnya sih kalau idealnya, kalau menurut saya, kalau idealnya tuh semua orang itu harus bisa menjadi apa ya, all weather human being gitu ya, all weather. Jadi IQ-nya bagus, spiritual quotient-nya juga bagus, emosionalnya juga bagus. Maka terjadi pendewasaan, proses pendewasaan yang baik ya, pematangan yang baik, sehingga dia bisa mempunyai judgment yang bagus untuk beradaptasi pada segala kemungkinan. Itu yang penting. Dan kemudian bila sampai kepada pilihan, maka pilihan itu jadi dipilihnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Apakah mau masuk ke menjadi artis, apakah mau menjadi insinyur, ataukah mau menjadi ibu rumah tangga, ataukah mau menjadi perempuan karir, itu adalah pilihan yang masing-masing mempunyai konsekuensinya ya. Jadi hal semacam itu yang sebetulnya diinginkan. Jadi jangan sampai seorang perempuan misalnya bisa meniti karirnya atau naik karirnya, tetapi dengan pertolongan orang lain atau atas dasar bantuan dari lingkungannya, apakah ayahnya atau keluarganya atau status sosialnya or whatever. Jadi itu jangan sampai seperti itu sebetulnya. Karena at the end gitu ya, kita harus menyenangi apa yang kita kerjakan. Kita harus bahagia dengan apa yang kita pilih, begitu ya, baik pekerjaan maupun keluarga dan seterusnya. Jadi di situ bila itu bisa dicapai dan dicapai dengan baik-baik saja, itu pada umumnya kemudian apakah pilihannya itu kemudian di bidang humaniora atau di bidang sains teknologi, itu sebetulnya tergantung dari orang itu sendiri dan juga tergantung pada kesempatannya, dan juga sebagian besarnya adalah tergantung juga dari Yang Maha Esa gitu kan. Iya. Nah, Bu Tiwi, tadi kita ya udah dengar banyak hal yang apa ya istilahnya wisdom Bu Tiwi yang sangat bagus gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya yang membebat apa ya istilahnya menghalangi perempuan hari ini gitu kejar ambisi gitu? Kalau menurut Bu Tiwi apa sih yang menghalangi gitu? Sebetulnya saya lebih suka mengatakan apa yang bisa membantu perempuan maju ya. Yang paling bisa membantu perempuan maju itu sebetulnya di zaman ini adalah perempuan membantu perempuan. Women help women. Women supporting women. Jadi kita support perempuan untuk maju. Kita support anak-anak perempuan untuk sekolah. Kita support anak-anak perempuan untuk mencapai cita-citanya. Itu saya rasa yang menjadi pendorong paling kuat gitu ya. Karena bagaimanapun juga struktur sosial itu adalah sesuatu yang harus menjadi bantalan gitu ya untuk seseorang perempuan itu maju. Kalau struktur sosialnya sangat buruk dan tidak menghargai sama sekali kedudukan perempuan, itu memang susah untuk perempuan itu maju. Banyak sekali obstacle-nya dan seringkali tidak bisa diperangi oleh anak itu sendiri atau orang
atau wanita itu sendiri gitu ya. Jadi saya rasa kalau kita bisa ciptakan perempuan itu justru mendorong perempuan lain untuk maju ya, saya rasa itu sangat baik, karena hambatan yang sebaliknya, hambatannya pada umumnya adalah bila perempuan, ada dua perempuan, mereka tuh saling menjatuhkan atau saling saling apa merasa dikalahkan gitu ya. Itu yang saya rasa tidak kondusif. Sementara pada umumnya laki-laki tentu saja mereka ingin mencari jalannya sendiri, tapi yang istimewa adalah menurut saya perempuan itu supporting women also. Okay. Ya. Nah, menarik juga soal women supporting women gitu. Boleh tahu dong, boleh di share antara Mbak Fida dan Bu Tiwi juga. Mungkin peluang-peluang apa ya kira-kira di masa depan, terutama di istilahnya industri masing-masing nih. Mbak Fida di IT, kemudian boleh dibilang kalau Bu Tiwi di STEM ya, dan apa di edukasi juga gitu ya. Itu kira-kira apa ya peluang yang bisa kita tangkap untuk perempuan di masa depan? Hal-hal apa sih yang kira-kira menjanjikan nih, terutama peluang kerja mungkin ya untuk perempuan? Mungkin dari Mbak Fida dulu, silakan. Ada banyak ya. Mungkin 1, 2, 3 yang paling kira-kira menjanjikan. Mungkin kalau misalnya dari saya sendiri, tadi Budi bicara tentang AI atau artificial intelligence yang itu kita juga salah satu yang kita lakukan di sini gitu. Mungkin nih, kita melihat ke depannya banyak aplikasinya, dan ini bisa. Kalau buat saya sih adalah pertama, Anda bisa belajar tentang AI karena ini kedepannya akan membawa banyak peluang. Tapi yang kedua adalah sebenarnya apa sih yang AI bisa kerjakan itu seharusnya komplementari dengan apa yang manusia bisa kerjakan. Nah, kalau kita lihat komplementari itu di mana, yaitu di mana kita bisa mengaplikasikan AI terhadap beberapa bidang yang mungkin baru aplikasinya gitu. Jadi kalau AI secara AI biasa mungkin semacam komputer tapi cepat gitu ya. Yang dibutuhkan itu adalah manusia-manusianya yang bisa mencoba mengarahkan ke aplikasi yang tepat. Misalnya apa? Misalnya dengan mengkomunikasikan AI dengan penelitian medis. Aplikasinya di mana? Jadi kita melihat ini yang mengkombinasikan aplikasi-aplikasi AI ini terhadap beberapa bidang. Disitulah yang belum bisa AI itu bisa berjalan dengan sendirinya. Disitulah yang kita bisa lihat peluang pekerjaan-pekerjaan di masa mendatang. Okay. Kalau Ibu Tiwi ada tambahan, Bu? Ya. Banyak sebetulnya yang bisa dikerjakan oleh seorang perempuan untuk membantu perempuan lain ya. Paling tidak seorang perempuan itu diharapkan bisa meningkatkan semangat menjadi role model dan kemudian mengidentifikasi berbagai potensi yang barangkali dimiliki. Pada umumnya yang paling mudah adalah melakukan mendidik ya, kalau buat perempuan. Yang kedua tentu saja memagangkan. Andai kata saya ini mempunyai bisnis misalnya membatik misalnya, maka saya bisa memagangkan bisa dalam seni batiknya, bisa dalam bisnis batiknya, untuk supaya perempuan yang sekitarnya yang tertarik itu juga bisa membatiknya atau menjalankan bisnis batiknya gitu ya. Jadi itu memagangkan seperti itu di dalam berbagai hal itu merupakan kesempatan yang seringkali seperti memasukkan benang ke dalam lubang jarum gitu ya. Begitu lolos maka kemudian bisa sukses lah untuk mereka itu, terutama kepada perempuan-perempuan yang mungkin tidak sama ya, yang levelnya pendidikannya mungkin lebih rendah atau dari kalangan sosial yang lebih rendah gitu, kita bisa naikkan derajatnya supaya mereka bisa produktif. Itu yang paling penting, karena hanya bila perempuan itu produktif dan bisa menghasilkan uang, maka dia mempunyai kekuasaan kepada dirinya untuk bisa menentukan apa yang dia mau.
kalau dia itu tergantung terus kepada orang lain, itu kedudukannya menjadi lebih rendah. Jadi kesempatan-kesempatan seperti itu diberikan. Ya, andai kata saya di bidang kesehatan, Anda tahu role of women dalam health development itu luar biasa. Jadi itu banyak sekali ragamnya ya, mulai dari urusan bikin jamu sampai kemudian bikin health center misalnya, atau bikin bikin yeah. gym center, atau konsultan gizi or whatever, itu banyak sekali kalau di bidang kesehatan. Bukan hanya itu, tapi juga misalnya bisnis-bisnis yang memerlukan sentuhan perempuan itu cukup banyak ya. Misalnya tanaman, misalnya dekorasi, desain, dan seterusnya. Yeah. Saya rasa hal-hal semacam itu membuat, kita lihatlah sekarang ini ya, bahwa kemudian banyak sekali inovasi-inovasi baru dan juga produk-produk yang sangat menarik dan artistik yang kemudian menghasilkan atau mengungkit ekonomi pribadinya dia maupun keluarganya. Itu saya rasa penting sekali. Ya, oke. Okay. Ah, nggak kerasa Bu Tiwi dan Mbak Fida, kita sudah satu jam loh, hampir satu jam ngobrol, dan ini sudah sampai ke penghujung sebenarnya. Tadi sebenarnya pesan dan harapan dari sudah dialamatkan nih sebenarnya sama Bu Tiwi banyak banget ya. Tapi mungkin ada pesan lain Bu sebagai apa menuju apa closing ya kita. Pesan lain mungkin ada dan harapan lain yang mungkin mau di apa ya mau diungkapkan lagi Bu terhadap perempuan-perempuan dan anak-anak ya di masa depan perempuan-perempuan dan anak-anak Indonesia di masa depan. Dunia macam apa sih yang Ibu harapkan? Siapa dulu Mbak Fida atau saya? Bu Tiwi dulu silakan. Ya, harapan itu tentu saja harusnya yang baik-baik ya. Jadi harapan itu adalah kalau saya ya, yang paling penting itu kita hidup dalam peaceful ke masyarakat yang damai. Dan itu masyarakat damai itu saya rasa peran perempuan itu sangat besar. Nggak usah perempuan tua kayak saya, perempuan-perempuan yang muda itu justru menjadi agent utama untuk mengubah semua kondisi yang tidak diinginkan seperti kekerasan, hal-hal yang memicu konflik dan sebagainya ke arah yang lebih damai. Karena pada saat damai, pada saat kondisi kondusif, maka perempuan itu bisa berkarya dengan optimum. Itu saya rasa harapan saya ya. Oke, Mbak Fida mau menambahkan harapan dan untuk perempuan dan anak-anak di masa depan, dan sebenarnya dunia macam apa sih yang diharapkan gitu oleh Mbak Fida? Wah, tentunya seperti Bu Tiwi ya, dunia yang damai, yang berkecukupan, dan kalau boleh saya tambahkan, di dunia di mana kita punya kesempatan untuk aktualisasi diri. Di mana kalau sekarang mungkin ada sebagian dari kita yang belum sampai kita ke aktualisasi diri, karena kan kita mungkin ada teman-teman yang masih struggling dengan kecukupan gitu kan. Jadi saya inginnya adalah dunia yang ada kecukupan, di mana kita bisa aktualisasi diri, di mana kita bisa berguna ke masyarakat, ke lingkungan. Dan khususnya buat wanita, tadi yang saya senang sekali dari Bu Tiwi adalah aplikasinya dari semua wanita ya, jadi nggak cuma yang STEM, yeah. tapi juga yang mengasuh anak, itu perannya juga sangat-sangat penting untuk dihargai semua peran-peran itu. Peran wanita itu nggak cuma satu sisi gitu ya, nggak cuma di profession saja, tapi juga di pengasuhan. Itu saya benar-benar melihat dari sisi itu juga Bu Tiwi, karena kembali ke sebenarnya itu kondisi ya, kondisi pengasuhan gitu. Jadi disitulah saya rasa kalau bisa kita mencapai di tahap di mana wanita tuh dihargai dari pengasuhan sampai profesi dan bisa memilih jalannya sendiri.
Ya, wah mantap. Terima kasih banyak Mbak Fida, Bu Tiwi untuk waktunya. Senang banget ngobrol bareng, gak terasa ya. Sebenarnya aku pikir satu jam akan wah akan sangat lama, akan ini, tapi ternyata sangat bergulir seru. Terima kasih untuk apa waktunya dan kesempatannya. Terima kasih Google Indonesia sudah mempertemukan Women Manulasi juga bersama Bu Tiwi. Semoga kita akan bisa melakukan kerjasama lagi ya. Mungkin akan ada IG Live mendatang gitu ya. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf kalau apa kita ada salah-salah kata. Terima kasih banyak yang masih bertahan sampai detik ini. Kita tadi banyak ngobrol dari mulai dari luar angkasa sampai di dalam rumah gitu ya istilahnya. Terima kasih banyak semuanya. Kita akan lanjut istilahnya nanti, semoga dalam 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi di sesi IG Live Talk series yang berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Fida, terima kasih Bu Tiwi. Semoga ini bisa menjadi insight ya, bisa ada istilahnya kita bisa memanen insight lah dari pemikiran-pemikiran Bu Tiwi, pengalaman Bu Tiwi dan juga pemikiran dan pengalaman Mbak Fida. Terima kasih semua, sampai jumpa. Dadah. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.